Nih guys. Tuh. Buat mamam. Oke guys, jadi hari ini gue lagi ada di daerah Cilandak. Tepatnya ini di Jalan Haji Batong. Di sini gue dapet rekomendasi, katanya ada yang jual mie ayam dengan topping melimpah banget. Namanya itu sesuai dengan jalannya, namanya mie ayam Haji Batong. Nah, tadi gue lewat kan, gue nyari ini mie ayam mana nih yang jual. Terus gue telepon, katanya hari ini dia jualan gak di tempatnya yang biasa. Biasanya kan dia jualan di pinggiran situ tuh. Nah, katanya hari ini dia jualan di Gang Haji Majuni. Sebenarnya deket sih ya, deket banget itu tempat jualannya. Nah, ini gangnya. Kita langsung aja dia masuk ke dalam. Dan gue pengen tanya-tanya, gue pengen lihat juga. Dan gue pengen ngerasain juga seberapa enak sih mie ayam Haji Batong ini. Nah, tapi sebelum gue masuk, bagi kalian belum subscribe channel Anak Kuliner, langsung aja klik tombol subscribe. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa klik tombol like. Kalau tidak suka, bisa dislike. Kalau kalian yang punya rekomendasi kuliner enak, menarik, dan unik, langsung aja komen di bawah. Masuk-masuk ke gang lagi guys. Udah lama nggak masuk-masuk ke gang. Ini buka dari tahun berapa Pak De? Buka dari tahun berapa? Bukannya zaman belum lahir. Dari 78. Udah lama banget di sini. Bukan, terus? Bukan, dulu mau keliling. Menetap dulu di sini udah lama. Belum ada macet-macetan, keliling di jalan raya, jalan ya Fatwati, Cilandak gitu. Tapi emang konsepnya gini, toppingnya banyak. Iya betul. Oh. Ini nganter dari nganter ke rumah sakit khusus otak. Pesanan ya? 60 porsi. Mantap. Terus menetap di sini dari kapan Pak De? 15 tahunan di 15. Pangkalan sini. Biasanya pangkal di sini kan? Di depan situ kan, iya, depan betul. Situ kan. Oh, ini berhubung ada ini ya. Nggak tahu masih banyak kan? Ntar kalau masih banyak keluar aja. Berhubung tadi banyak pesanan jadi iya, masuk. Betul. Terus tinggal dikit ya jadinya masuk. Biasanya mah di depan situ kan ya. Betul. Per porsi harga berapa Pak De? Komplit 23. Ada ayam melati, bakso, ceker. Itu udah dapat semuanya? Dapat semuanya. Kalau biasa ayam aja, mie ayam biasa. 15.000. 15.000 murah. Iya. Buka tiap hari nih Pak? Tiap hari buka. Dari jam? Jam 10. Kadang-kadang yang jam 1 habis, jam 2, jam. Mantap. Oke deh Pak De, saya cobain ya Pak De. Monggo-monggo, ayo silakan. Siap. Oke, ya. Terima kasih. Iya. Oke. Boleh lihat gak ini? Boleh, tapi tinggal dikit. Toppingnya biasa ada apa aja sih? Ada telur. Ada telur muda. Ini apa? Ampela sama jantung. Ampela sama jantung? Biasa ada hati juga? Ada. Ada juga. Komplet. Ini ada apa? Ini tulangan. Oh, ini tulang. Terus ada uritan juga. Ayam ini. Itu isian ayamnya itu ya? Ini campuran jamur ya, Bang. Oh, pakai jamur juga ya? Iya, jamur merah. Do you ever call by? Do you ever pick up on that phone? Stop pretending I don't know you're home. I guess not. Do you ever respond? Explain it all again, again, again. Tell me why you don't wanna be friends. I guess not. Oke, ini dia mie ayam Haji Batong. Berbeda dengan mie ayam Babatong. Kalau kalian tahu mie ayam Babatong di daerah Matraman itu mie ayam BBT. Nah, ini ada lagi mie ayam Haji Batong karena letaknya di Jalan Haji Batong. Ini gue udah pesan banyak banget, lengkap. Dan kalian tahu ini segini harganya cuman 23.000 aja ya. Ini udah dapat mie ayam dengan topping super lengkap. Terus ini dapat lagi ada tulang, ceker. Wow sih, mantep banget. Oke, kita langsung aja makan. Dan yang di sini isiannya tentu saja ada mie-nya. Terus ada ampla, ada jantung juga. Terus ada potongan ayam ya. Potongan ayamnya kalian bisa lihat ini besar-besar banget. Terus ada uritan juga. Dapat bakso juga, guys. Tuh, gila sih ini. Murah banget 23.000. Gue sampai bingung nih ngaduknya nih. Malah makan di mobil lagi susah ya. Kor berantakan jatuh kan. Oke, kita langsung aja deh coba mie-nya. Kayaknya bakal susah diaduk nih guys. Ini gue gak pakai sambal ya. Tuh. Terlihat dari bentuknya ya guys. Ini mie-nya sepertinya mie keriting. Dia bentuknya juga tipis-tipis gitu. Gak yang tebal-tebal banget. Kita cobain langsung. Buat mamam. Potongan ayamnya enak. Gue suka banget sama tekstur mie-nya. Dia berasa banget tekstur-tekstur keriting gitu di mulut. Terus kenyal, mie-nya lembut.
serta ini bumbunya, bumbunya tuh lebih dominan gurih, sedikit rasa manis dan ada aroma dari lada ya. Enak sih ini. Tuh coba ini baksonya. Dan yang gue suka dari si topping ayamnya ini, nampol banget ya, dagingnya dipotongnya tebel-tebel banget, besar-besar banget. Dia cita rasa bumbu toppingnya ini enggak yang kemanisan banget gitu. Manis gurih gitu, bikin lagi deh, enak. Wah, kita cobain amplanya. Amplanya enak. Wah, ini sih kalian yang pencinta mie ayam, apalagi pencinta jeroan ya, dapat lagi satu rekomendasi kuliner mie ayam yang toppingnya melimpah, yang isinya jeroan. Selain kemarin kita review di Fatmawati ya, ternyata di dekat Fatmawati, ini dekat kan, cukup dekat ya, Cilandak sama Fatmawati, ada juga nih mie ayam Haji Batong. Dengan harga yang terjangkau banget, kalian bisa dapat mie ayam yang mantap, mantap terasa, dan topping yang super melimpah. Ngeplay-play banget guys. Gue belum nyentuh ininya loh, tulangannya loh. Mie-nya udah habis, dan ini topping di porsi satunya pun masih banyak gitu. Ini namanya banyakkan topping daripada mie-nya gitu. Makan topping pakai mie ya. Mantra lah. Ini ada pangsitnya juga, pangsit goreng. Kita kasih pangsit gorengnya. Sekali-sekali ya makan mie nggak pakai sambal, nggak apa-apa lah ya. Mie-nya mah udah habis tuh guys, toppingnya masih banyak. Sambil gue lanjut makan, menghabiskan topping yang super banyak ini, kita akhiri saja video ini. Jadi kalau kalian yang mau nyobain mie ayam Haji Batong ini, langsung aja, ntar alamat dan info lebih lengkap ada di kolom description, serta titik dia jualannya ya. Bakal gue taruh juga titik Google Map-nya. Dan kalau kalian yang udah nyobain, yang udah ketularan virus AK, langsung aja posting di Instagram kalian menggunakan hashtag virus AK, mau di IG feed atau di IG story, bakal gue repost ya. Dan tag juga Instagram Anak Titik Kuliner, jangan lupa juga di follow Instagramnya Anak Titik Kuliner. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel Anak Kuliner, kliklah tombol subscribe. Dan akhir kata, jangan lupa makan guys, bye bye.